ada isi ikannya guys, kira-kira bener atau enggak ya. Jadi kita bakal buktiin hari ini dengan dua bodyguard aku. Ini akuarium pertama dengan bodyguard pertama. Ini akuarium kedua dengan bodyguard kedua. Mereka harus mencari ikan sebanyak-banyaknya dan kira-kira siapa aja yang menang. Total hadiahnya buat yang menang ada 10 juta. Sekarang kita lihat kira-kira bodyguard 1 atau bodyguard 2 yang menang. Let's go. Ini mereka jujur li udah menemukan satu spesies kodok. Flashback. Guys, belum mulai apa-apa, bodyguard pertama udah dapetin kodok. Bisa diambil gak sih? It's tidak kena. Namanya siapa ya? Udin. Ah, lucu banget. Dan di sini kita udah siapin peralatan untuk mempermudah kinerja mereka. Ini jala ikan. Ini jala ikan. Huh? Jadi ini dia pemandangannya. Busiin nih. Tuh lihat ya guys. Ini bakal ngambil langsung ke sana. Sekarang waktunya bodyguard sini dulu. Hitungan ketiga kalian harus mencari ikan yang paling cepet-cepetan. Nanti langsung masukin sini. Nih, kita di sini lagi mencari ikan. Gak ada. Ada ikan di sini. Gak ada. Oke, kita pembagian ini dulu ya. Ini kamu, ini kamu. Oh, ya. Ini bagian kamu. Sekecil ini, Ci. Kamu tim hore, jadi kamu men-support aja ya. Oke, aku bantuin kamu. Kalau ini nanti kita bakal pancing pakai salmon. Ini cakoknya. Kita bakal bikin pancingan dulu. Harusnya ikan-ikan suka salmon enggak sih? Oh, ada. Nah, langsung bulut-bulut aja ya biar mereka lahap. 3, 2, 1. Awas di atas. Nah guys, jadi kita masih menunggu bodyguard untuk dapat. Kira-kira kalian, tim kalian benar atau enggak nih? Ingat ya, kalau kalian nebak di situ terus benar, nanti kalian bisa dapat 1 juta. Bodyguard 1 atau bodyguard 2? Bodyguard 1 dapat. Aku kasih lihat mami penemuan kita. Ini adalah salah satu ikan yang sudah ditemukan di kolam ini. Bohong. Betul lah. Ada ikannya. Mana lagi? Tuh, udah aku bilang ada ikannya. Sekarang kita akan mengeluarkan bala bantuan. Apakah kalian butuh bantuan? Butuh. Bantuan pertama diluncurkan ya. Nah, kita sekarang mau kasih bantuan kita. Body satu masih unggul ya guys. Oke guys, jadi ini kita udah surutin semua airnya. Dan kita belum nemu ikan. Apa jangan-jangan tidak ada lagi, cuma ada satu ikan. Jadi kita, tuh, ini. Kita lihat apakah kita gak mungkin dapat ikan sih. Hah? Beneran dapat ikan? Bentar. Jadi ikannya warnanya itu, cantik ya warnanya. Yang nemu jadi bodyguard kamu ya, bodyguard 2 ya. Dapat satu ikan, aku nggak tahu ini ikan apa. Oke, yeay, ikan kedua. Ini makin seru guys, udah surut kita udah nemu beberapa ikan. Let's go, kita cari lagi. Dan ternyata hujan guys, bodyguard kita kehujanan. Ayo kita naik. A few moments later. Oke guys, hujannya sudah hilang. Saatnya kita melanjutkan. Ini prosesnya aja udah 3 hari lebih ya guys. Apa ini? Apa yang mau ditunjukkan oleh bodyguard? Huh? Ikan apa?
Aku rame. Itu masukin. 3, 2, 3, 2, guys. Dia nemuin ikan. Gurame. Hei, ikannya gede banget. Ini ikan apa? Mas. Wow. Bonus, babaknya cuma ngambil kodok. Satu kodoknya 100.000 rupiah. Wait a minute. Satu kodoknya 100.000 rupiah. One, two, three. Nih, kodok satu. Itu tidak benar. Kodok dua. Kodok tiga. Wah guys, ini kita udah dapat beberapa kodok nih. Bodyguard satu lagi-lagi menemukan sesuatu yang lain. Mana? Kodok albino. Ini kayaknya spesies langka deh guys. Wah guys, ini kita udah dapat beberapa kodok nih. Kodok yang ke gak tau keberapa itu ada itu. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Yeay. 1 juti. 1, 2, 3, 4. Ya, 500.000. Kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah guys, jadi karena udah malam kita tidak bisa melanjutkan misi pencarian kita. Kita bakal hitung hasil sementara dari bodyguard 1 versus bodyguard 2. Coba kalian komen dulu, kalian dukung bodyguard 1 apa 2 ya? Yang lebih banyak menurut kalian yang mana yang menang guys. Kita hitung skornya, ayo ambil. Punya kamu satu, ambil. Wah ini bodyguard 1 tuh udah barbar banget ya guys. Dia ambil pakai tangan. Satu. Satu sama. Ayo, ikan kedua. Sajikan ikan kedua. Ini. Nah, ikan dua ya guys ya. Oh, ikan kecil. Bawa barang ketiganya, ikan ketiga. Apa itu? Siput. Ini udah kehabisan ikan nih, siput ketiga. Wow, masih big ikan besar ya. Empat, ikan empat tahu mana? Oh, bodyguard masih, ini masih dengan ikan, yang satu masih keong ya. Lima. Keong. Ikan. Ayo yang keenam. Nyala tutut. 6. Oke, yang keenam. Lagi. Ketujuh. 7. Tutup. Masih ada 8. Ikan ke-8 masih ada enggak kamu? Kamu udah kehabisan ikan? Berarti kita sisa ke sini. Kepiting, yeay. Kepiting berarti skornya 2. Pemenangnya adalah bodyguard 1 dengan jumlah skor 11. Yeay, bodyguard 1. Yang pilih bodyguard 1, kalian komen di sini. Nanti kita pilih dari komen yang udah pilih bodyguard 1. Jadi guys, di video hari ini adalah edisi khusus membersihkan kolam. Dan kalian tahu gak, bodyguard sini, kita sudah membersihkan kolam renang ini selama kurang lebih 24 jam, tapi baru setengah. Nah, jadi ini mesin yang buat ngangkat airnya guys. Jadi ini tinggal dimasukin aja alatnya ke dalam, nanti dia akan menguras guys. Jadi sekarang kita bakal menyaring ini, kira-kira dalamnya ada apa, let's go. Nanti kita harus menunggu ini sampai dia benar-benar kering, baru kita bisa lihat ada ikan atau ada apa. Guys, jadi ini adalah hari keempat kita bersihin kolam. Ternyata bersihin kolam gak segampang itu guys, ini udah hari keempat. Dan hari ini kita bakal mulai dari awal untuk mencari ikan. Jadi kalian bisa pilih mau bodyguard 1 atau bodyguard 2 hari ini. Komen lagi ya guys, nanti ada 1 juta. 3, 2, 1. Let's go. Kita ikut jemur ya guys. Oke, sekarang kita sambil nyari juga, ternyata di sini itu kita menemukan banyak ikan cere. Ah, ada ikan. Wah. Aku dapat ikan. Jago juga aku. Gampang ternyata mencari ikan. Bodyguard lama banget. Sombong amat. Cuma nyari ikan doang aku udah dapat. Dadah. Gak tahu. Aku gak tahu ini ikan apa. Lucu kayak belut. Ikannya kayak belut guys. Siapa yang dapat? Bodyguard 1 dapat. Masukin ke dalam tempat kamu. Wih, lihat sih. Bodyguard dapat. Dapat apa kamu? Ikan yang sama kayak tadi. Aku gak tahu ini ikan apa.
kita berdua. Ya, baru dibalap bodyguard satu sudah menyusul. Kalah 2 poin, aduh. Kamu dapat 2. Oh, apa-apa. Lucu banget kayak belut tuh. Guys, inilah perolehan skornya. Bodyguard 1 memimpin jauh di atas. Menurut kalian masih ada kesempatan nggak buat bodyguard 2 menang? Tuh, 4. Ikan cere. Aku dapat ikan. Kenapa ini? Ini ikan apa? Jadi bentuk ikannya seperti ini, guys. Jujur nih, aku nggak tahu ini ikan apa, spesies langka ya. Lucu bentuknya kayak ikan purba. Kita bakal ikan lain. Apa ini? Menyerah. Bodyguard menyerah, berarti kalau bodyguard jadi sekarang kita bakal hitung berapa total skor kedua bodyguard ini. Ayo bodyguard, kita hitung skor kamu. Nah guys, jadi sekarang kita akan menghitung berapa jumlah skor babak kedua dari ikan-ikan bodyguard. Pertama kita mau lihat cere bodyguard 1, let's go. Ini jumlah cerenya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cere. Bodyguard 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, bodyguard 2, 1-0. Lanjut, ikan. Wah, ini bodyguard 1. Masukin, 1 ikan. 1 ikan, 1 sama. 2. 2 sama. Ikan ketiga. Let's go, ikan ketiga. Kamu ikannya habis. Ikan keempat. Kamu dua ini. 3, 4, 3, 5. 3, 5. Yeay. Berarti hari ini pemenangnya adalah bodyguard 1 lagi. Nah guys, jadi sebenarnya ikan yang dari tadi kita tangkap itu adalah ikan yang kita taruh. Jadi ini proses menaruh ikannya. Karena kita hari ini tuh mau ngeprank mami. Kita mau bilang kalau di kolam ini ada ikannya. Jadi kita bakal masukin ikannya satu-satu ya guys. Let's go. Nah di sini kita ada 10 jenis ikan yang bakal kita lepas. Kita di sini ada lele. Semua ikan ini adalah dicari sama bodyguard guys. Ini ikan sapu-sapu guys nih. Ini satu spesies. Jadi nanti kita bakal bilang mami, dalam sini ada ikan lele. Mami percaya nggak ya? Proses pelepasan lele. Bye-bye lele. Wah ini ikan apa? Ikan gapi-gapi. Ikan gapi, gapi fish, gapi fish, let's go. Terus ini yang aku sedih, tadi aku beli udang di pasar, udang hidup, terus sekarang udangnya pada mati. Kenapa ya? Jadi udangnya pada mati gitu guys tuh. Oh itu lele. Dia makan cerenya ya? Iya. Oh iya. Santai makan. Cerenya dimakan ya? Supaya cerenya nggak dimakan, kita kasih ini biar lelenya makan ini aja ya. Maaf ya udang, kamu sudah tiada lagi. Ini keong, katanya pas aku kecil guys tahu kalau keong ini tuh kalau di proses pelepasan keong. Satu keong, dua keong, nih tiga keong. Nanti mami kita jijelin keong-keong itu pasti mami kaget. Lanjut guys, ini ada ikan sapu-sapu. Lari ada wibu.